بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن تبع هدايا اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bi ulumihi amin Fasput mongko netep no sira ayyuhal mu'minuhi ileng eleng wong mukmin المطيع كن الطبري بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبأسراره wa bi anwarihi wa bi ulumihi fid daraini amin wa alamu lan podo ngerti ya sira kabeh ma'asyiral ikhwani he kolongane sedulur Islam Hayya uz ya mukung kelilerake sapa Allahu Gusti Allah Qulubana ing pira-pira ati kita Wa qulubakum lan pira-pira ati sir kabeh minal ghaflati saking lali wa wafaqana lan muku nulungi sapa Allah eng kita wa iakum lan sirakabe lil istiadadi maring cahyes cahyes linaklate krana ngalih minad daril faniyati saking tiso kang bakal rusak <tuh> ilad daril bakiyati maring tiso swargo kang langgeng anna min adharil asyai stuhune saking luweh bahayane suwiji-wiji <tuhu> alal insani ing atase menungso tulal amali apa dowo pengangen-angen wa ma'natu tulil amali tulil baqa'i rumongso suwine tetap tetep fi dunya ing dalem donya hatta yaghliba sehingga glindih ala dzalika ing atase mengkono-mengkono istis'ar opo alqalbu ati Faya khudu mongko ngalap utawi nandangi sopowong Fil amali ing dalem amal Bimokta dohu kelawan kang tenta terapi istishar Wa kolalan lan teman-teman ngendiko Sopo as-salafu Ulama soleh Rahmatullah muky rahmate Allah. Alaihim katur dumateng para salih. Mansapane wong talak ta kang donga sapa wong. Apa amaluh angenange wong. Sa Allah apa amaluh amale wong. Wadhalika utawi mengkono-mengkono amal Lianna tulal amali Kronos tuhuni tulul amal Iku yahmilu dorong opo tulul amal Alal hersi ngatase nemen-nemeni Alat dunia ingatase dunyo wa tasmiri lan cancut tali wanda liimaratiha mareng rameake donyo hatta yaqtu'a sehingga junco mutawi pedhot utawa entek sapa al insanu menungso lailahu eng dalem wengine menungso wanaharuh lan rinone menungsa pitafakuri kelawan mikir-mikir fi islahiha ing dalem bagusake donya wa kaifiyati sa'yi lan cara-carane usaha laha maring donya parotan ing dalem sepisan bi qalbihi kelawan atine wong wa taratan lan sepisan bil amali kelawan nandangi kelawan amal fi zalika eng dalem mengkono mengkona islahih wal akhzu lan nandangi fihi eng dalem mengkono kabeh bi zahirihi kelawan zahire menungsa fayasir mongko dadi apa kalbu hatine menungsa Wajis muhu lan cisime menungsa iku mustana Kerem Tetipokokol buhu waji muhu iku mustaiko ini per karoone Vilika mengkono mengkono Iilahhi dunia. Wahina idzin lan engdal mangsone istishar. Yan samungka lali sapa menungso al-akhirata ing akhirat. Wayastaghilul lan katungkul sapa menungso anha saking akhirat. <coughs> Wayusawiful lan ngendi-ngendi sapa menungso fil amali ing dalem amal. Laha rono akhirat fayakunu mongko ana sapa menungso iku fi amri dunyane eng dalem urusan dunyone menungso iku mubadziran wong kang agyaki wa musmiran lan cancot taliwanda wa fi amri akhiratihi lan eng dalem urusan akhirate menungso iku musawifan wong kang ngendi-ngendi wa muqassiran lan pepeko tetes ngendika Syekhuna Al Imam As Sayyid Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad radhiyallahu taala anhu <coughs> Wa'alamu ma'asyiral ikhwan Tegese ngerti yosirahi poros dulur Ketahuilah wahai saudara sekalian Ayqadallahu qulubana wa qulubakum minal ghaflah Semoga Allah membangunkan hati kita dan hati kalian semua minal ghaflah dari kelupaan dari lupa sebab lupa lali kelalen niku perkara sing bahayake seneng nganti lali arane euforia Yocok bahaya susah nganti lali kabeh Yocok cok sampean jadi harus selalu kontrol nang opo wong kok sering candak penyakit niku ya krana lupa mugane jare Gusti Allah mangan ngumbi tapi ojo sampai leluwian tumane nak kemudian lali akhirnya <tuh> nano halal niku yang duwi resiko biasanya resiko sing dibedeni <tuh> konco-konco estri yo resiko lemu kan niku krono mangan halal padha bae wong lanang nek wetenge wis mulai melembung. Wah, nyong kelalen ki mangane kakean. Kelalen kakean mangan gulo, mangkle yo candak penyakit. Kencing manis, jadi semua itu aja sampai lupa. Sing bahaya meneh bar mangan duren siji lupa. Mangan sate. Ya nang rumah sakit sampean. Niku lupa secara zuhir mawon, wis sangat ber bahaya bagi kesehatan kita Mungkin ini iso selalu kontrol ojo sampai lali sebab lali niku ya tetap berbahaya wong pembunuhan piono pembunuhan sengaja pembunuhan seperti sengaja pembunuhan tidak sengaja dan pembunuhan karena ketidaksengajaan minimal sampan mek tahu kerungu. Padahal bodoh pada baik. Maksudnya peribun ke kedawan. Jadi lali niku juga membahayakan diri kita. Pemeneh konco, -konco sing isik diet, canda penyakit kolesterol, orang entuk mangan santan, orang entuk mangan empeng, sing paling cepet nggu ke kolesterol karena kolesterol menjadikan kekentalan darah bertambah lanik darah kita tambah kental akhirnya darah yang dibawa ke jantung jantung kan kaya plastik ibaratnya akhirnya bengkak terjadilah pembengkakan jantung nek jantung kita secara kuat menampung darah yang kental ini maka bisa terjadi kebocoran jantung yang sangat membahayakan kesehatan kita niku mung faktore krana nek mangan lali mugane Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam niku nek dahar ora tau nganti warek jadi setengah-setengah mawon aja nganti kewarken kewarken iki bahasa Indonesiane napa kekenyangan pun biasa mawon niku lupa pada makanan tur makanan yang halal nopo malih lupa secara batininya sampai atine nendiwe lali terhadap jari wong jowo sangkan paraning dumadi buh sangkan paraning dumadi artinya nopo pak nun seneng wayang makanya Imam Haddad mendoakan kepada kita ayqazallahu qulubana wa qulubakum minal ghaflah semoga Allah ngelilirke ngelilir ati we ati kita saking lali sebab lali niku sangat berbahaya teleweng wong si lali songko senenge nyawang wong ayu ngarepe ana ting po yo. Kena nyawang ayu tapi jangan sampai lupa. Nek lupa, luwi mau ngarepe peceren po ambur-biur. akhirnya mlebu rumah sakit karena sirahe borot. Kan kaya ngoten. Dadi monggo badhe napa-napa, tapi aja sampai ghaflah. Ghaflah niku napa? lali ngono wis diduwurke sing dimaksud Imam Haddad niki lali dari opo mengko sampean tak terangke bahayane lali mawon riyen pun percaya napa lali niku ternyata membahayakan mugane ono ilmu bela diri sing aran ninjitsu Ninjitsu itu dididik agar orang tidak pernah lupa dengan apa yang ia perbuat. Kemudian nek ninjitsu wis dhuwur dadine ninja. Ninja niku artinya manusia bayangan. Dan ninja tidak harus selalu memakai ninja. Mukane dong usum ninja no wong luru kodok kesliring. Nganggo desi, nganggo sepatu. Tapi dia seorang ngopo? Ninja bisa membunuh sampeyan dengan cara halus. Jadi orang konang film-film gitu orang, nwe lulus sapu irang ninjitsu rindu rindu kutu kedip kedip kata motone nopo nah, meles ane kata cewek cewek sing teti ninja yo niku tutu ninjitsu, gurung tentu tene ninja nggowo iso main samurai nah ninjitsu jitsu ki nggowo nek sapu irang pendidikane diserang saat dia tidur jadi turu pu ora entok nganti lali maka ketika seorang ahli ninjitsu ini dijaga disuruh menjaga gerbang dia mampu tidur sambil berdiri tetapi ada serangan dia mampu mengelak karena tidurnya tidak sampai lupa Nek nang meduro ono pencak kokwi arane carok tapi carok sing temenan jadi tes tesane lulus dipadak dalam keadaan turu nah, pendidikan seperti ini yang masih dilakukan yonang konco-konco TNI sik turu ayam ayam tumun-tumun swirene dunekke kira-kira tangi baris patune wis talenan senapane wis siap mugane lucu, pelatihan militer turu dingin, ana sing rtine nggawa bedil sepunung nggawa bantal guling <Sii> kon push up deken nganti bisa niku kanca-kanca sing melu pendidikan militer niku dididik agar tidak terlalu lupa karena lupa ini <klihatan> teramat apa membahayakan turu neng nganti kelalen omai oh gembu di sabet linggis woyah turu itu arane turu kebu mukanya si mending turu ayam orang no kue turu-turu kebu rana mesti turu-turu apa ayam tapi nek turu-turu kebu rana mesti mune kue turunnya kebu rana mune turu-turu apa Nah turu-turu ayam kata ayam turu santai, tapi nek kue teko dan langsung bereaksi. Terus bebek nopo banyak, nek nek turu sikile dijunjung siji. Karena nek dek sikile napak loro, dia akan lah Orang ngandel takoni banyak. <tuh> Jadi banyak niku nek turu kan sikile junjung sisi, nggih. Jenengan sangematke apa mboten? itu juga bagian dari ilmu ninjitsu padahal banyak yang orang tahu latihan ninjutsu itu bisa karena nek si kelorone napak dia akan lupa dan dia tidak bisa melindungi dirinya dari bahaya. Tapi nek turune sikil si jitok, begitu ono koncone sampean bangsa wiro keluar. <tuh> Pak nyerang, denen langsung bisa ngelilir bisa ikhtiar maksudnya bisa melayu nek pancen rezeki ini luwak yang melayu po tetep cantik tapi kan dnn iso ikhtiar <tuh> Niku sebuah contoh kewan-kewan mawon orang itu ghaflah oh makanya makhluk yang paling hobi karo ghoflah oh niku menungso makane Al-Qur'an sering dilek ke yujuh, sampai kue dedi wong sing ula humul ghafilun mantenannya rentuk tapi ojo sampai obo lali ngundek ditini penyakit itu mana mantenannya terus sak jam menai, sak jam mana telung dino rumah sakit kowe. ampun lali biasa mawon tetep kontrol dan terkendali makanya niku lupa secara umum mawon secara zuhir secara ilmiah niku mampu membahayakan diri kita nyong ngaji kok ini nganti lupa oh ya bahaya nyong si indi urusan karo wong mangkla nyong nyindir ngunak-ngunak ke raimu-raimu atau saya membawa kepentingan hawa nafsu saya maju sampai lali dungak ke nyong ini lali ngomong kleng mrono ngunak ke kono wa waffaqna wa iyyakum lil isti'dad Sapi saya ditunggak guru kita, engkau bahasan kan mengkong ke, diwing kelilir dari hati yang lupa. Dan semoga Allah memberi pertolongan kepada kita untuk menyiapkan bekal. Linaklah minad daril faniyah ila daril baqiyah. Untuk meneruskan perjalanan berpindah dari negeri yang fana kepada negeri yang bako fana niku artine rusak donya niku darul faniyah nama lainnya daru fitnah daru hammin mahalun lil aghyar mahalun lil aghyar sama jadi <coughs> donya niku duwe nomo macam-macam juluan di antara juluan yang terkenal adalah Darul Faniyah yaitu tempat yang hancur, tempat yang rusak. Segala sesuatu di dunia ini pasti akan rusak. Jadi coro gampangi, ono satu bahasa, ora kawin yo sampean bakal tuwo, kawin yo bakal tua tetap entek masa muda dan jenengan tetap rusak bukan ono guyon sepande pande menyimpan istri muda lama lama tua juga ngorap bujuni pak nom terus maka akan rusak masa apa mudanya <coughs> karena dunia iki darul faniyah kenikmatan opo bae ana titik titik jenuhe ana titik akhire duit pakai kaya ngopo ya minimal kalong orang yang si utuh niku ora dan suatu saat sing paling puncak donya iki ya bakal musnah tegese pada peristiwa yaumul qiyamah itu harus dibenarkan oleh para ahli bahwa dunia ini akan berakhir fana, akan berakhir hancur, lebur. Secara logika, gambel mawon. Planet bumi kalih matahari niku jarake 108 juta kilometer. Tak gawe contoh mawon, andaikan Allah mendekatkan jarak bumi ini ke matahari satu senti, kayak gampang ya. Maka panas matahari ini setiap hari akan naik satu derajat sementara panas saiki umum ki wolulikur Indonesia porolikur likur apa berarti pada tiga bulan panas dunia ini telah mencapai sekitar 100 derajat lebih meskoyo banyu maka banyu laut akan menguap naik pada 6 bulan dunia ini akan terbakar karena panasnya wis 300 derajat ini ku gampel mawon ma Allah ini panjublu ke bumi ini diundurke diundur ke sak senti mundur saking matahari nge. berarti jaraknya emang leh 108 ribu 108 juta kilometer lebih satu senti berarti dingin di bumi ini setiap hari akan turun 1 derajat Nek saiki misale Indonesia niku paling polatis wolulas munine wong wis hawane atise pol. Misale panas saiki cuacane 27. Berarti 27 hari lagi dingin di dunia ini menjadi 0 derajat. Sirai sampan tau lebuk ke kolkas kenapa tereng, niku coy rungono 0 derajat. Kemudian pada hari ke-30 panas di bumi ini akan menjadi main 3. Lah nek wis sebulan berarti sampai main 100 ya akan terjadi pembekuan segala sesuatu, banyu laut beku, sampean beku, pembekuan darah dalam ilmu medis arane hipotermia. atau kuliah sampean, maizondopok ngko. <laughs> nek katam kan rapat penting sing penting dungane katok pinter. <laughs> Latian nek pun candhek hipotermia parah niku ditugel ra metu keti. Takok kanca yang biasa nyambat gawe gawe freezer nang nang nopo nika? kapal. Niku nek tiyang mati ten laut weten freezer seng wati e por digowo dikepuk pisah-pisah tok kaya kaya watu. Karena dia telah menjadi seperti bungkahan es jadi tangannya diketok kletik ya itu ketik bisa dipisah-pisah tidak saya dikepuk ya di sini kaya botol karena dia telah membeku baru kalau dipisah telung dino wis adaptasi karo cuaca baru meler metu ketiye niku kun ora langsung dipendem nggih. Mugane menungso nek ati pok tangane diketok ya dadine kaya patung tok tugel tok kletik. Niku karena pembekuan darah sampan mati kaku itu titi reso kape bon titi secara ilmiah dunia ini bakal apa? rusak bakal lebur lambuh kapan tinone wallahu a'lam menurut nasa kiamat kita tahun 2012 saniki si tahun pinter saniki si suwi berarti niku sing <coughs> ya profesor, sing ya wong pinter. Tapi tiang kampung niku nek Sengkondo profesor, sing kondo doktor Cari mesti bener. Padahal sing ke kiamat 2012 niku wong pinter-pinter, wong kuliah-kuliah. Jadi -kuliah. sampean iki kami percoyonan karo wong kuliah niku, co asal ngomong tok cok ngawur sama mawon. Nyatane akeh sing ora terbukti. Niku dunia niku secara secara ilmiah pun bakal fana utawa nobo rusak semakin lama dunia semakin nobo panas lambuh kapan wallahu alam kita didunga ke imam haddad untuk untuk pitulung segera cawes-cawes segera mempersiapkan diri membekali diri untuk kelak berpindah dari negeri yang yang rusak ini kepada negeri yang abadi. Nah, ne, nek akhirat julu aneh darul baqa negeri yang langgeng, negeri yang abadi, negeri yang tidak akan hancur. Jadi suatu saat diwiki bakal naklah min daril faniyah ila daril baqiyah gelem ra gelem diwi bakale ngaleh dari dunia yang fana ini kepada negeri yang bako gelem utawa ora gelem kiyeng utawa ora kiyeng waktu akan terus berjalan Anna min Sesungguhnya segala sesuatu yang paling berbahaya alal insan Terhadap manusia Menurut ilmu psikologi Islam atau tasawuf Tasawuf niku Koyo-koyo samban kuliah psikologi samban kok ahli jiwa, lamonora titi ahli jiwa, yuk. ngerti jiwane, di bahwa sesuatu yang paling berbahaya terhadap diri manusia banyak manusia rusak terjebak karena hal itu karena penyakit itu karena virus itu nopo niku tulal amal yaitu tulul amal tulun niku dowo amal niku angen nek amalun teain artine perbuatan. Nek amalun artine angen-angen. Mukane nek duwe cewek Amalia nganggo hamzah wong kampung narani Alif artine apa? Angen-angen Nek Amalia artine perbuatan. Kaya Adam, Adam artine tiada. Tapi nek Adam, Nabi Adam ta Hamzah. Artine nglawuhi, nglawuhi bahasa Indonesia Indonesiano apa? Memberi lauk pauk sing nglawuhi sampean kabeh kan Nabi Adam sing nuturing kliwet. <tuh> niku tulul amal, dawa angen-angen. Wa ma'natu tulil amal, la maknone tulul amal dawa angen-angen niku nopo? maknanya adalah istisharu tulil bako fid dunia yaitu dia merasa akan lama hidup di dunia atau merasa akan tetap berada di dunia merasakan ingin hidup seribu tahun coro bahasa sastrane titi istis'aru merasa tulil bako panjangnya keabadian atau panjangnya ketetapan fit dunia di dalam dunia dia merasa akan terus tetap berada di alam dunia Niki penyakit menungso sing banyak menjebak aslinya menungso ini pambil bus menungso niku aslinya pambel bus kayak gampang hati ini benih-benih Ayo tobat yuk, ah, mau santai ya. Biasanya di wiki kan punya nek tahun baru nulis janji. Saya berjanji bahwa tahun ini saya akan berbuat baik. Bahwa tahun ini saya harus lebih baik dari tahun kemarin. Padahal yo janji ini janji tahun 2000, tahun 99 ya sampai janji kok Tahun 2000 saya harus lebih baik. Jadi setiap tahun 2000 kita masuk pada tahun baru tapi janji lama. Sok kroso apa boten jenengan? Janji iki saya biak kok kui. Tahun 99 ya muni. Tahun 2000 harus lebih baik dari tahun 99. Jebuno tambah mora mare. Ki tahun 2013 nyong dulu luwe Saya harus bisa merubah diri saya. Ternyata rubah rubah sing orang apik. Engko tahun 2014 nek sampean kok janji lama tahun baru ini aku krono nopo, krono amal panjang angan, angan tobat lah, santai ya, ah, kasih yang puluh, bira petok nyong telung puluh, santai ya ah. akhirnya, urung umur patang puluh, nenek wis mati mukanya aku enget enten pak dul muridin zaman rien enten murid niku gaweane poso nek bengi salat hajat pengin temu iblis apa ra top niku ora pengin temu ora tukitulura percuma niku kelas cenggrek kelas lokal oke <tuh> kelas sing inter nasional pengin temu makhluk sengaran iblis iblis guru gurune Mbek sanggo hajat liyane kowe le, mboten nese, kula wis mantep. Lanang opo kok kowe iso pengin temu iblis? Asale Siapa yang menang? Only the strong jare nang filme. Siapa yang terkuat? Nek wis iblise iki gelut karo nyong kalah kan genah. Wis genah nyong menang, iblis kalah. Patak jak tarung iblis, ilmuku wis cukup, wis mondhok, wis ngapalke wirid-wirid. segala ilmu tak kuasai saya kini pak nantang iblis di sampan suwani wani nantang nerung genep dituruti karo Allah subhanahu wa ta'ala iblis teko paopo kwele ayo iblis tarung karo nyong jari iblisnya nyong tarung karo kwe rugi lalu ini rugi ke kwe tak gepuk kwe wong kwe ramati lana apa asal iblis Asalnya kau mati ini umur pitong puluh. Ditingku ini kau ngecek nyong, umur pitong puluh. Bayi, genah. Iblisnya lu ngak. Akhirnya, mikir. Ah matiku umur pitong puluh. Biok. Santai pak, ibadah sergep-sergep. Ngak -sergep. gampang nyong pak tobet umur suwite alimo. Suwite alimo nyong pak berengking. Umur pitong puluh nyong siap tarung. Karo iblis siapa yang menang, genah. akhirnya rung tekan umur pitung puluh, rung tekan swidak lima, paling umur sakit lima, dan, -dan, -dan wis mati. Niku dipancing tok karo iblis dengan tulul amal, paham nggih? Jadi gua iso nantang-nantang iblis, mung dak diguyu tok kowe. Iblis kan makrifat. <kuh> ngertinan. Wah, iblis iki pentol ngertinan, wis tau ngambah swarga. Cari iblis nyong mati na umur pitung puluh ah nyantai be wis ngop puas puasin dulu ah ngop gampang umur pitung puluh nyong tak tobat cebuna urung nyandak pitung puluh di nene wes mut mut ki paham gak mut ki bahasa Arab bahasa Jawa nih apa mutiar paham gak niku kehebatannya iblis ketika menghadapi orang-orang yang alim ditipu tok maka cari ini, Imam Haddad anna min adharril asya alal insan tulal amal sesungguhnya yang paling berbahaya di dalam diri manusia adalah panjang angan-angan fit dunia tegese wa makna tulil amal maknone tulil amal adalah istisyaru tulil baqa'i fid dunia dia merasa akan panjang tetap berada di dunia hatta ala dhalika. sehingga dia terkalahkan atau tersibukkan bahasa Jawa ning kelindih terkalahkan hatinya oleh tulul amal itu fayakhudzu fil amal bi akhirnya dia berbuat segala sesuatu karena memperturutkan angan-angannya. Apapun yang ia lakukan demi cita-cita, apapun yang ia lakukan demi angan-anganku ini, harus saya capai. Terus uripe ngoyo untuk mencapai angan-angan. Sehingga gerak hidupnya dia bergerak di atas dasar angan-angan sehingga prinsip hidupnya hidup adalah untuk mengejar angan angan Ya Allah nyong aja pati-pati mati ya Allah nek nyong urung nggae omah gedung. Kerja yang tujuannya hanya untuk mewujudkan keinginannya menciptakan atau membangun omah gedung. Sehingga jalan hidupnya adalah tulul amal, bukan ibadah. sembahyang terus pun dong ono ya Allah nyong mek ojo pati pati mati neng nyong urung buju telu misale sehingga gerak hidupnya ini di bawah bayang-bayang tulul amal kata tiang koyongoten sing tuwo ya muni ne biak niki si pejoko ya Allah nyong ojo pati pati mati neng urung titi gusti Dongit titi manten, coba pati tiba mati nih urung beroh sunate anakku, dong ya anak. Sunat, allah cumati gusti nah nak kurung tuh mentas lebih mentas rindi. Ngonek sana yang mentas, ya allah nyempengin urufutuku. Nawi mau dari kapan? Kapan gue krentek? Lanjung mati ini kapan? Niku biasanya tiang tulul amal niku paling penak nengi sing. Niku paling penak. Muka niku belum pukullah kandung. Ini dubiga Minal khubusi wal khaba'is aku berlindung dari setan lanang, setan waduk. Makanya, ono perbuatan sing rati senengi setan, Kowe gendak pacare setan. Ngup setan lanang mesti cemburu karo kowe. Setan nera seneng, maupun setan lanang, setan waduk, sih saya berlindung dari setan lanang dan setan waduk. Ngene kowe ngising karang lanang teko setan waduk. ngipasih kowe. Engko nek aku entuk antrenan Pak Tuku keramik, padahal entuk antrenan iki mbuh pira. Engko latarku tak ganti batako. Engko ternite iki sing mau negeri bik tak ganti gipsem. Gipsen nggih. Engko temboke tak wehi wallpaper. Terus nganti sing wis rampung Bu Wegah Cewok tenen. Nganti garing ta'ine. niku krono tulul amal lah kapan kerenteke lanyong mati ini kapan ora tahu maka gerak hidupnya digerakkan oleh tulul amal niku kadah tiang kaya hidup adalah perjuangan perjuangan opo ya untuk mencapai cita-cita lah cita-cita ini -cita gantungkan setinggi langit ya angel lah niku falsafah-falsafah yang membingungkan jadi gantungkan cita-cita setinggi langit. Hidup adalah perjuangan untuk mencapai cita-cita. Kalau -cita. cita-citanya semua gantung nang langit, <tuh> makanya mengel ngel lurip semua. paham rahmatullahi alaihim dan sungguh telah berkata ulama salaf guru-guru kita salafus ulama salaf yang soleh Salaf yang soleh bukan salaf yang salafi, salaf salafi salah fikirane. Tapi nindwe salafe salafus soleh, guru-guru kita golongan salafus soleh. Rahmatullahi alaihim semoga Allah merahmati guru-guru kita. Mereka berpesan, <coughs> mereka berkata mentolak amaluhu sa'a amaluhu Siapa yang panjang angan-angan maka akan buruk perbuatannya Bon Nangopo wong kok tambah tuwo tambah olo Niku karena dia hidup bergerak atas dasar panjang angan angan Niku kadang ora dirasa Lah tiang niku nek dawa angen mangkli e mangkle ala kelakuane. Mugane ana guyon, kula niku gadah rencang padahal ngapuntene niki nggih wong Batang, tapi nek ngoneke wong Krapiak lor nanti dike. Asline dudu wong Krapiak tenen, biyek mula-mula nyong bingung. Lah seneng ndang lor prik, wis kapal ora ndolor secara. Asline yo sanes tiyang apa. rapi ya tapi juluke nganti ke wong rapi Alor mes kaplak apa dadi umure wis wedak niku krasane sik terus sehingga terkadang dewe sing ditikancane niki pekewuh riku ngenalke iki Kang cewekku umure 17 tahun pantase ditiane paling dewe kanca konco ya hebat kowe bos pendol kowe iso nyangkeng api ki. Makanya konsol-konsol tunjuluin apa? Mas ora apa? Dolor. Arti nya kondo. Arti ponaanmu bos ora ge nyong entuk sawe anyar ke. Karena dia terus merasa umurnya akan panjang sehingga mantola amaluhu sa'amaluhu orang yang angan-angannya panjang semakin tua semakin buruk perbuatannya wong sing tua ngenangan tambah kaplak tambah ora dolor niku cari ini Pak Abdul Masyaih makanin jenengan dirosomawon. aku tambah tua kok tambah rapetro ngilu sampean nah bener pancen nyong gitu wangen angen biye nyong si umur selawai nyambit kaya sergip, ngaku patang puluh nyompak berngkieng jibunuh patang puluh yuk, kelampereh umur patang puluh Ngkup wah umur switiak pernahi nggih, dong switiak karek menggihai dodok, seraiso kaya gini ini ku tertipu oleh angan-angan masa lalu sebenarnya angan-angan masa lalu ki tidak tercapai tapi si terus pak dia ontai baik maka pak ba Abdul Masyaikh para salafus salihin min aslafina mereka mengatakan mantola amaluhu sa'a amaluhu barang siapa yang angan-angannya panjang maka akan semakin buruk perbuatannya Wazalika oleh karena itu li tulal amal karena sesungguhnya panjang angan-angan yahmilu -angan alal hirsi akan membawa seseorang kepada kehidupan yang ngoyo ngoyo niki bahasa Indonesia ini apa? ngongso apa? ngongso sih jawa ini. hirsun, ngoyo, ngoyo niku apa kang? Hah? Memaksakan diri. Ya yes, pokoknya kau wis sampeyan paham sih ya. Cak yo wong Jakarta. Kuliah S1 telung tahun, S2 setahun setengah wong Jakarta pinek kondong ngoyo sih butuh ngoyo prasaku. Jangan ngoyo lu cari wong Betawi. <laughs> Berarti yo ngoyo mawan nggih. Maka panjang angan-angan ini membawa kepada gaya hidup yang ngoyo, berengkiang alat dunia terhadap dunia. Mas pokoe, das gus sikil, sikil gundas, banteng tulang. Pak opo koe, aku pak nyelengi, pak tuku vario. Niku salah nopo bener ora uh, salah, tapi ojo terlalu dowo. Nek nah, terlalu dowo, akhirnya cok kelakon mati durung duwe apa na vario. Nauzubillah min zalik. <klihat> Watashmiri li aimaratiha dan ia mensing-singkan lengan baju tashmir cancot taliwondo, ini bahasa Indonesia nih mensing-singkan Lengan baju li'imaratiha untuk meramaikan urusan dunia hatta to al insan lailahu wanharahu wanharahu bitafakkuri fi islahiha sehingga siang malam pikirannya hanya memikirkan bagaimana memperbaiki nasibnya di dunia di tindina sore yang terpikirkan di angan-angannya hanya priye membenahi kehidupan duniawi. Priyo, mobilku kuki ganti velos, wes duit velos. Priyo, mobilku mek ganti CRV, wes duit CRV. Priyo, mobilku mek ganti mek duit mek ganti CRZ, ganti ganti huruf apa? CRV priya menduwe CRZ CRV vir karena 300 wit CRZ puluh 485 juta. Kacek huruf siji thok. Tambah ngoyo uripe. Nggih napa mboten? Mau nduwe BMX, pria mek dadi BMW. Nah iku mugane ana petakan, BMW niku sing larang nopo ne? Wene. Nek wene ganti X dadi murah. Mun kaya ngoten mawon, ora susah digawe apa? Ngoyo. Mun ndak lara Paham nggih? lu bedaan karo anake. olah oleh ngaji apa, Pak? PMB sing larang apa ne nok. Niku krana wong kitulul amal sehingga urusannya ngoyong ramai ke urusan donya sehingga dia hanya tersibukkan ketungkul menungso kui mau siang malamnya hanya memikirkan urusan memperbaiki ahwal tingkahnya di dalam masalah dunia salahkah Bukan salah, Allah wis ngai waktu semene kue semene kue turu, semene kue akhirat. Tetapi engkau tidak mampu membaginya ibarat kue diwis potong roti kamu habiskan padahal roti kue di Jenggu jatah kue mangan peng telu kita awi roti ya nggak mangan sedino nih uang pinter disikar di telu sampan palong dimplok donge konsonnya mangan lah roti kundi kiki roti mau tuh gelan telu lah kue semua pangan diso ya kue kelangso lah Allah memberi waktu kapan waktu untuk dunia Kapan waktu untuk memikirkan diri sendiri? Kapan waktu untuk memikirkan orang lain? Tapi nek wong tulul amal dino mengi esok sore tafakurnya terfikirkannya hanya urusan memperbaiki urusan duniawi sing Seng terlalu panjang meneh kulo cok melas. Nah buten nih kengih enten-enten seng karang sambahan gini ora dicolok kayak kira paham bejane mangan poong nyekolah ke anak e kuliah nganti meminta-minta ngapunten ya ini kita bayar SPP anak kulo pak Yai jadi anak niku kan wajib nyekolah ke anak ku wajib nate ku ah bila dirimu yang jawab orang sekolah bimangan no. gini pembetan Bapak Sadino niku lulusan SMP, jadi kong lo merat, nggak tak terang ini ono bape nang wong pinter kok melarat, wong pudu kok ono sing suki, Ngono bape ini bun mau suara tekan lo mangge, urip tiga ngoyo, montore tidol ngembayar SPP, hatinya bertujuan, nggak anakku jadi sarjana, atau jadi dewa, atau pinter, bisa membantu ribku di masa tua wah langkah bodohnya orang yang seperti itu dong anak nembi nembi skripsi nah, fakultas kedokteran wis digendek karo konsone sing podobe fakultas kedokteran rabi bi rasa diti dokter wah bapak aneh gantung diri padahal niku anak pulo satu satunya pak ya harapan bangsa cari apa betul akhirnya uripmu ngoyo hanya untuk menjadikan anak ini bisa menjadi penopang hidupmu di masa tua seolah-olah kue yakin tulul bako kue bakal menangi tuwone anakmu kenapa ya anakmu mati di se? gini kata tiang-tiang sing ngubur ke anak ini ku kata kata apa pembetan makanya ini kue ditektir besok anakmu mati kue berpuisi nang dure kuburane. Kudunya ku ku aku sing ngubur kowe lek kok aku sing ngubur kowe priye Kan, kata contoh ngoten kathah conto bapak ane kok ngubur anake kudune kan anake sing ngubur bapak ane tapi akeh sing diurip ngoyo atau di kuliah ke nganti pinter S1 S2 sampai S3 sampai S teler <tuh> kemudian jadi guru besar nang Jerman nang fakultas Jerman, muleh ra tau. Makane Padahal ma niku biyek sing nguliahke makane. Makane makane niku mrono mriki nangis. Bener njenengan Pak, Yee. keberhasilan itu bukan berarti anae didiwong. Lare kula sing pertama sampun didosen ten Jerman. Lare kula sing mertelu wis didosen nang Semarang. Lare kula ping telu wis di tentara nang Kalimantan. Kulo nang omah keborotan piyambek. Kulo pusing lah nek mati ki sing ngubur sapa? Nang kandomo sorono sing ngubur Bu sampean cek kuatir. Malah dikubur mambuh, ya. kenapa mboten? Niku <coughs> bahwa dia termakan oleh tulul amalnya di masa lalu. Artinya nenek anake wis kok Nah, terus pripun Bu jenengan mangane Alhamdulillah bapak ini ku gadah pensiun mending. Sing teno Jerman nek kula nyuwun kirimi duit muni aduh Bu nang biaya hidup mahal. Panggo bayar kuliah anak-anakku. Sing nang Kalimantan aduh Bu dadi tentara ki pas-pasan. Padahal secara tonggone nyawang ngertine untuk kirimane anak anake sampai biar cari tak lampu nyong mangan sego uyah duites kok tanggung ngirim ke anakku kuliah ternyata anak-anakku luweh tunduk karo bujuni. Nek pangai duit aku bay lirik bujuni se porak begitu bujuni rawroh selep ternyata harus dikontrol karo apa bujuni di remote kue isi mak, awas masyarakat wei we akhirnya dia terjebak oleh tulul amalnya di masa lalu saya mau angen-angen bahwa dia akan menjadi harapan hidupmu justru ia menjadi duri di dalam hidupmu na'udzubillah min min dhalik itu salah ngulia ke anak nganti mangan nguyah apa salah dol tanah rumah nganti panggu nyekolah ke anak boten salah mung niate ditoto ojo sampe niat itu di atas rel tulul amal paham gih maksudnya gih diniati mawon anut perintah gusti Allah urusan gue lulus ternyata seng panen ki waduh eh misalnya anak mulanang titik dokter ternyata seng panen kan waduh eh kau ini mesti untuk duit nek gajian ki mak nyong gajian nyong pak wepiro orang andel nyong mesti bujunin di ah awer akan nonesu Mong sampean pico kuwi ngenapa mboten? Sampean dhewe sekti buju priye? Makane besok nek sampean dikuwi kanake aja nesu. Kan katah nggih, estri-estri kaya ngoten. Dhuwit beka-bekah kaya sing mau mangan dhuwit napa kata mboten? Katah. Utawa waduke sing dadi wanita karir dikontrol karo lanangi lanangi santri bisa dalil, Bu. Kue sodak kau hobo yang ngapun elan nangirangi zini rai untuk ganjaran. Tadi <tuh> <tuh. tuh> kue cowok jauh selipat selipatan ngai maamu urung poyan aku ngelanang itu penyengit itu niku. <tuh> Kata, -kata no pembeten tiang-tiang tua sing duyan anggu harapan dong ewes tua di bawah kontrol daripada keluarganya. Lalu ia tua di dalam nelongso rosone hati ora 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 nyawang kowe le yo um, mbiye ke adolke tanah omah ngentekke kowe kuliah ki ngentekke dadah karo omah nganti kok dadah nganti entek Pak lah dadah kan wesi kena dikelokke <tosong> <yugur> Niku kena sampean merjuangke anak kaya ngoten kena mung siji mawon niate krana anut perintahe Gusti Allah rasu sangarep ngarep, -ngarep ngoda sampean titi wong kecewa sampan mendapat madzarat dari tulul amale sampean kecewa sampean besok ternyata dia tidak sesuai harapan cinta menggelapkan matanya misale kokatot karo bojone titi wong Kalimantan kek di wong Jerman Atau di wong Jepang karena katot karo wong Jepang niku sebuah contoh orang salah jenengan merjuang ke anak tapi niatnya ampun tulul amal ke mending ke anakku kuno sing salah si jidedi ibarat mendok limo sing papat wongkang ke netes si mending ternyata limone wongkang kap ya wes kue linguk lingu pelonga pelongo cing cing po nih. ini eh, celingak celingu pelonga pelongo niku korban daripada tulul amal. Maka kecewa uripmu. Maka kathah tiang tiyang sepuh kecewa kaya ngoten sanjang kalih kula niku ya kathah. Kula niku guyu-guyu. Kowe berarti tulul amal kowe. <laughs> Mung kula meneng mawon. Nggih. Tak wedonga nggih anak-anak mek melas, mek ngirimi mek do ngeki dhuwit sampean, Bu. Haah. Pak Yai Dia tersiksa seperti itu karena angan-angannya di masa lalu karena tulul amalnya itulah coba nek denen biyen didik anaknya nyekel laki anak pokok nyong anut perintah Allah Gusti Allah perintah nyong anak bujus, tak nafkai, apa temune mengko adem tok ora ngangge ken tuwone kena kena napa nek wong Jawa kena ditunut iki niku orang-orang yang tertipu oleh tulul amal sehingga siang malam mungkin mau krono tulul amal gue mau mangan sego ya bos nggak kan mending mangan nih poong sak tetek sing penting anak kunang kuliah petek podo bay jadi sing nang mah mangan poong sak tetek sing nang kono kuliah tetek padel jalan-jalan tok -jalan, jajan tujuane krono tulul amal ya tuwone sampean bakal kecewa. Tapi nek sampean berjalan di atas anut perintah Allah, yo ana ternyata tuwane ra ring sampean, kok sampean ra kecewa. Allah ngeseng lironi aku. Kowe wis ngentekke dadah, ngentekke omah memang kewajibanku. Asline kedarung sampean Pak kejemawon. Wis aku bisa sampai SMP le. lulus SMP Pak ngikal monggo, Pak apa monggo. Yo sampean iki ora dosa nguliahke anak niku ora wajib, paham nggih? Wajib niku nuturi anak nek bisa salat, nuturi anak nek bisa maca Qur'ane, dididikke anak sarjana niku mboten wajib. Orang yang satu kesuksesan, anakmu dadi dokter utawa dadi profesor niku mboten ampun gaya hidup sing kaya ngoten. Akhire kowe ngoyo. donge kelakon jadi dokter tugasnya nang Papua, Tapi serat tahu temu mati be, aduh rai solah ya tekisi atasan orang nggak izin, kata no pembuatan, akhirnya lah pri gue kini tak kuliah ke jadi dokter barang wes kokui, ya wesah mati menjadi korban daripada tulul amal mati kecewa

otaknya ini mencari cara bagaimana membuka peluang usaha di dunia. Weruh apa bae bisa dadi peluang usaha ora Weruh kawolan bisa dadi peluang usaha ora kelentong nai bisa dadi peluang usaha ora Terus pikirannya kok kuwi terus. Taratan Satu ketika dengan hatinya, wataratan bila amal satu ketika dengan perbuatannya ah ki gini tak kelompok ke sak karung tak dolring lor masjid mending payu ke rongsok perbuatannya sehingga dia kadang diperbudak oleh angan-angannya terkadang ia diperbudak dengan perasaannya lalu terkadang ia pun terlahir melakukan angan-angannya dengan per perbuatannya sehingga hati dan perbuatannya bergerak atas dasar tulul amal ini sing melas melaske tiang-tiang koyongoten titik kadang podo perbuatannya podo bainal alim wal jahil sing wong jahil misale nglebokke duit sewu nang klendong masjid klitik Ganjaranya, ngu hawa idewetok, seneng orang-orang jahil nge, nyong entuk ganjaran nge. Seneng orang alim, podo, duwet saya kuklitik. Ya Allah, ganjaranya sotakoh niki, tak nama ke ibu ku, bapak ku, guru ku, simbah ku, nenek moyang ku, entuk, niku podo-podo, ngamalik. Berbeda antara wong sing alim karo wong sing jahil. Wong alim kerja, tapi dia bekerja atas dasar mengikuti perintah Allah. Wabta min Fadlillah. Sing wong jahil bodoh bodoh kerja nih. Ternyapi kerjanya di atas rel mengikuti angan angannya. Krono Pak, aku target ke, kerja tahun ini Pak Gumbang Onomah, Mahyurawan Gumbengi, menginggu Awan salah nopo mboten niku nek atine bergerak atas dasar tulul amal ya ku sangat berbahaya sehingga siang malam dia berpikir urusan dunia siang malam dia mencari peluang usaha terkadang dengan hatinya terkadang dengan perbuatannya <tuh> wal akhdhu sehingga terus ia tersibukkan dengan perbuatan zuhirnya segala geraknya hanya karena memperut, memperturutkan panjang angan angan fayasiru qalbuhu wa jismuhu mustaghriqaini maka hati dan jasadnya maka hati dan jisimnya maka hati dan tubuhnya keduanya tenggelam larut di dalam tulul amal di dalam ngoyo masalah duniawi di dalam hirsun wahina idzin yansal akhirah pada posisi seperti ini maka dia akan melupakan akhirat bahkan terkadang doanya pun meminta ditangguhkan ya Allah nyong aja mati dhisik nek urung iso anak ya Allah kula nyuwun aja mati Gusti aku durung bisa toko monas Itu hanya sebuah alibi karena dia telah melupakan akhirat. Wayastaghilu anha, lalu ia pun terus tersibukkan dirinya dengan urusan itu. Awan bengi esok sore angen-angene mung tulul amal. Esok-esok Tangi turun lebih waze lebih jago. Sepalang oke okay, programnya, oke okay, programnya, oke okay, taktiknya, oke okay, bicara ketarung turu. Oke okay, kerana kalau kalkulator <tuh> ngitung padi rugi. Wahyu sawifu fil amal, lalu efek daripada tulul amal niku. DTK wong semakin sibuk, semakin suki, semakin sibuk. Sehingga dia ngendi-ngendi daripada ngendi-ngendi menunda-nunda menunda-nunda perbuatannya Fa yakunu amri dunia humubadiran wa musyamiran. maka ia menjadi orang yang sangat giat menjadi orang yang banteng tulang menjadi orang yang men menyingnyingkan apa kuwi mensingsingkan lengan bajunya terhadap urusan dunia nek urusan dunyane segera saiki iki ono mobil Pak Didul iki bos mobil e pira 15 juta tak takoke karo koncoku tak bel wani purake 17 juta wani lane esuk wae saiki ngene apa mboten nek donya pokoke nek iso saiki kaya-kaya esuk ra ono apa dina jam suci ngempu nek iso saiki senangnya hati-hati kerentak koki wongtulu amalaniku saman so kerentak kaya ngoten apa beton? bende no, berarti kwe candak penyakit apa nah, nah isu saa ki gagiyang, jam sepolas, bos wa seraka ki jam sepolas po biasa melek padel rata melek mpo oke goro-goro pa entuk batirong juta melek wa fi akhiratihi musawwifan wa mukashhiran maka ia menjadi orang yang menunda-nunda dan ia menjadi orang yang ceroboh terhadap urusan akhirat sampai-sampai nak ono konco ngejak ngaji karena tulul amal nih ngaji mengko mengkuah nih wes suki utawa jawabannya ngitman nih gua kue ngejak Nek urung suki, jeng ngecek ngecek nyong ngaji nyong raba kalau percaya karo kue. Kata napa mboten? Katah. Wah, kue sak paling ngaji ringon, on tau fek. tak mat kue kue mangkat nompai pit bodol Reme nganggu rem. helmet, helmet ngetos napa mboten? Helmet nengku bahasa Jawa nih. Gawean tangan berarti sandal bodol kue dincot srek mat kek kok kue ngaji setahun saya bae, Nye, pak numpak eh superal nyampe malu ngaji ya muncang ya. kata kaya ngotot niku kue ngaji merono terus kok payah aja aja aku berarti pak ngajak payah kue seolah-olah ngaji karo payah ngaji karo sugih ini menjadi bukti sebuah kebenaran pengajian Nek ngaji merono kita tambah sugih ngaji ini bener kaya Nek ngaji merono kita tambah payah wah ngaji ini ra bener merono kaya inyang paling ra seneng kok. Niku sebuah gambaran dari orang-orang yang tulul amal. Nek dijak ngaji munine mengko dhisik ngenteni sugih. Makane ana inget dawuhe Imam Ahmad bin Athaillah as dari latat telap minhu ayyuh rizaka min halatin dan berikut mboten wenten nggih satu karya sastra beliau yang indah dalam bahasa Arab beliau bersastra berpuisi ber, ber bersajak latat telap minhu ayyuh rizaka min halatin liyastamilaka fi masiwaha falau aradaka lastamalaka min ghairi ikhraj Janganlah engkau meminta kepada Allah untuk mengeluarkanmu dari satu keadaan agar engkau melakukan satu ibadah, agar engkau melakukan satu amalan. Karena bisa saja Allah tidak memindah keadaanmu, Allah memberimu atau menjadikanmu orang yang bisa beramal. Dan dengan kan sok ngangen. Ah. Andekan aku sukih, nyong pak titi ahli tahajud, pak nggawe ruangan dewi, pak nggawe musola kecil kecilan, sayang kok nyong pelarat, to, nyong raisong ngelakoni kok kue, kue kuih salah. kenopai gusti allah detek ke kue, titi wong seng ahli tahajud dengan keadaanmu museng tetep payah. Andai kan aku kisukih, nyong iso mau kaji salah. kenopai kue si pak si utuh payah, tapi kue iso mangkat kaji tanpa harus memindah status sosialmu di uang fakir di wong uang suki kadang kan duit cok kerentak pingin pindah posisi gitu andai aku seperti itu wah nyong setingat sini sergap enten no konsoniku yakin nih bujuku kaya bujumu kang wah nyora tau metu di kamar cari kini sing bujunya ayu arti bujuku ayu bu ogyo buongko misalnya Wong bocah aja wae turune nang ngedhem. Wong aku ki pingin kaya kowe, jare jare konco nang edhem orae murarti yo. <laughs> <laughs> Enten se si tiyang yakin aku ki omahe kowe iki ya nyung ibadah. Yakin omahku ki kowe iki ya nang kamar wiritan suwe po ora full AC. Ora arti masalahe wong sing full AC. omah full ase maksude padha duwe masalah Ini sok pengen metu te omah terkadang dhewe sok ngangen kaya ngoten mugane nang kitab hikam ana wong soleh seng fakir lurus sedina sego telung piring piangel akhire tinden ndonga ya Allah andekan aku dijamin Ono sing jamin sedina telung piring nyong tenang ibadah karo jenengan setiap hari dia berdoa, timbang aku macul pang lurus ke telung piring. Doanya diijabahi oleh Allah. Deknen canda fitnah, candak kasus. Setelah candak kasus, Denen mlebu bui. Nang bui iki mangan sedina ping telu lho. <Syukur> Retine nek wis pindah nang keadaan sing mau ono sing jamin rezeki sedina mangan telung tiring dienen tenang ternyata tambah runyam nang penjara nangis ngululu ya Allah salah niki kulondongo niku korban tulul amal ini tak cerita ke bahasa Arab yang sama rapaham mohon percaya mawon niku akhirnya tobat, akhirnya TNN untuk coro kreasi amnesti buat polisi karena berkelakuan baik, sengkut nang penjara rong tahun, ditis tahun metu. Akhirnya TNN menjalani hidupnya dengan riang gembira, walaupun kadang esok-esok melek urung noseng di pangan, TNN kerjane buruh macul, menulis macul, jam walu nembe ditawani sego dia tetap bisa beribadah dengan tenang tanpa harus berpindah menjadi posisi ono sing jamin telung piring paham gak? Tidak cocok ngangen-ngangen. Andai aku seperti dia, yonyongi bete mesti sergep po. Nang po kurang tahu ngaji. Kulo niku randui motor pak. Andai aku randui motor sergep kulo. Sebenarnya sergep yang alon alun <laughs> Mau pengodok. Abu sen tiluru niku nopo. Niku arane tiang nopo. Ngoyo. Titi Jangan Engkau meminta Allah memindah keadaanmu agar engkau bisa melakukan sesuatu. Karena Allah bisa saja men, mem, apa, menetapkan keadaanmu dalam keadaan seperti itu lalu engkau bisa melakukan sesuatu itu. ini bahasa sastra niku mubeng-mubeng soal nggih. Maksude cara jawane kowe aja njaluk dipindah di posisi misalnya gue sih jadi tukang sapu nggak, gitu, direktur. Anda ya aku direktur, nyong sembayang apa bakal telat. Mau direktur gue penak jam si istirahat tuh pekerjaanin jigo otok orang koyo nyong jam enam harus buka kantor harus nyapu pak sembayang subuh bi kangelan kena baik gusti allah sih butuh detik ke gue tukang sapu tapi gue di detik ke min lil istiqomah didedek ke min ahlil ibadah didedek ke waliyun min aulia ilah bicak pu'o sancotan sa Allah Allah wali gue paham apa betul nyapu pu'o sak serak Allah 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 itu sembarangan tukang sapu pu'o wali karena gue nyapu duh pak mangan apa kenyong nyara titi-titi wali pun faham jadi istiqomah ibadah ora kudu berpindah dari profesi anda. Maksudnya kau jangan paham gak? Jangan engkau menuntut sing pegawai. Anda aku degang oh, nyong penak oh, ora dioyok, SPG, nyong iso ibadah dengan tenang. Sing degang, anda aku pegawai oh, nyong pak ibadah, toto, mau mangkat ramangkat untuk duit. Niki kanca dagang karo kanca pegawe niku cuk padu kaya ngoten. Kulo nggih mireng kemawon. Niku loro-lorone candak penyakit tulul amal. Paham nggih? Maka jika Allah berkehendak Kue tetep dadi pegawai, Kue tetep dadi wong dagang, tapi atimu tenang lakoni apa? Ibadah. Mukane ana rajulun saleh sing mau ahli apa? Ibadah krenteg. Kok uripku terganggu nyong kudu buruh macul Gusti. Andai karena aku sedih ke sono sing jamin sego piring Aku lebih tenang di dalam ibadah dan berzikir kepadamu Dituruti har Allah Aku candak kasus aku mau candak fitnah Nang buwini langsung apa betul? Mereka tenang di sini makane ini Makanya sampai nanti ini Tidak nain jaluk ijazah guru Katanya kan bener yang koyong ngonten Jebuna salah namun ya Allah, kalau nyuwun kerjaan saya ngerame gusti, rame tuh tak rayan tuh duit. Lah nopo dilalui nopo konco percaya di sak dus mono kaya tul si kan rame terus. Bar Elvi ganti Roma, pan Roma ganti Iwan Fals nopo konco, kau itu mana salah dia jaluk kerjaan sing rame. Ini ku gunane ulama, gunane wong alim. teko bae yen pengin donga sing rezekine lancar ki priye aja Nga ngarang dhewe engko ndak keliru kaya mau sing buruh macul kowe mau artine nek wis dina kecukupan mangan telung piring ki atine apa tenang jebuna diwaleh karo Allah didetekke wong sing cendak kasus perlu apa buwi ana sing pingin kerjaan rame luwi mangkle diwedit kanca konate lho si sedia rame terus bar musik host musik vangke sepi bu rame <tuh> <tuh> makanya anu nono konco pergi yang kerjaan mikir rame wih atul sidi <tuh> bukan berarti atul sidi ya Allah lu yang kondonek nek gue pingin kerjaan rame merasa jaluk tunggu atul sidi mawon insya Allah rata wabo sepi rame terus tapi untuk duit per ayo cak untuk duit sok cak ora tetap tetep rame terus ora bakal apa sepi Kulo inget juga satu sastra tak imbuh Tunggal nih pengendikan Pak Abdul Masyaikh rubat doa hikin mil ifi akfanu qad kharajat min antil qasar pirang-pirang banyak orang yang yang saat ini mulutnya dipenuhi dengan tertawar riang padahal kain kafannya telah selesai diproses Keno apa saiki ke sik ngguyu, kain kafan jatah sampeyan iki wis jero etalase jar Pak masyayih. Jatahmu esuk kan wis ana nang kauman, ngene apa mboten? jatahmu lho. Ternyata wis selesai ditenun, wis selesai disetrika, wis selesai dilempet, wis disiapke nang etalase dening Allah. Tinggal esuk dijukuk karo keluargamu. Keno pemboten? Rubadhu mil afih min indil qassar. Terkadang ada orang yang satu ketika mulutnya dipenuhi dengan tertawar yang, padahal di sisi lain kain kafannya telah keluar dari pabrik, telah keluar dari tukang laundry, telah keluar dari tukang setrika, telah keluar dari pabriknya mesti lempet dengan toko ini disiapke. Nek nah, tak contoh ke Saban nggak tak kayak contoh baik Yu, kahvane, wis gujung-gujung, kain kafane wis disiapke nang etalase. Ngesuk karek keluargamu cukup piro regane, satu 185 nya. Padahal saat ini mulutmu masih dipenuhi dengan tertawa apa riang. Ternyata jatah rezekimu mori Piro misalnya misale meter wis disiapkan karo pabrik eh wis titi wis selesai lambuh kain kafanmu titi buat tudungan yang rarti ini kan bahasa majas sopong ngerti di wingguyu cebunok kain kafan yang diwe wis didetek ke Allah Subhanahu wa ta'ala kain kafan gyo coro gampang yang jauh mori wes lah ulas wingguyu cebunok ulas wis nang toko Karena ini sunjukuk tok, saya nyiapke sopo Allah lewat tangane wong ulas lasan juk sapa ya bakal kue. Cek <silence> kuatir. Mo swarane sing nokoke. Napa male kanca-kanca sing wis melu torikah asal laporan lho, kanca-kanca ngaji torikah kodhir ya, asal laporan kalih kula utawa laporan karo sing ngurusi ngaji. Si Amati. ngasih ngasih torek apa turun? sampun gratis kain kafane orang ngandel cacak sampean mati ini <tuh> <tuh> kuus berjalan pirang-pirang tahun karena satu ketika saya tersentuh ono tamu pak utang duit asale isi utang mori buntel bujuni saya terharu kok melas temen wong mati lande utang mori utang bumbu utang Enggak, malaikatnya ngena kok aneh, selunas bayi, berat mana? <tuh> Oh jengantin yung tui bolo kaya ngoten, amin ke, maka saya memprogram karo bolo-bolo di sampeyan sampean, acara maulid, ono acara hataman, urun salawih, niku juga ngu asuransi ini, kematiannya sampeyan besok, asal lapor lula, nera lapor ya salah diwe, laporan bapak niki mati, oh ngacita reka, ngu, tambahan kahvahnya gratis, jadi kocok-kocoknya ngaji-ngajik Torekoh, cukup khawatir besok kahvahnya utang, amin, gitu ya. Moga-moga diwini tambah suki, kan kocok ngajik. Sekarang si bisonya kocok ngajik pun kocok ngajik, tegak sekadik. <coughs> Jujur sampai resmatinnya ngoboh utang, maurinnya utang, kapuknya oboh utang. niku ku melas kaya gini, enten, Nyata nyatanya enten, no. Makanya sendiri kaya kulo kepikiran, wah, ini iso, bolo-bolo ngajiku, coba-coba ya. niku sebuah obo. usaha saja supaya bahwa terkadang di tertawa ternyata kain kafan dan kain kafan kita telah di sediakan di toko penjual kain niku sebagai rem diwe maujo terlalu tulul amal niku pesene bandul masyayikh sehingga diwe di wong sing cancut tali wondo di wong sing mensingsingkan lengan baju urusan donyo tetapi tidak urusan akhirat lasing bener pripun wakana lan hale ono opo perkoro Allah yang bagi kang prayogo maka sebaiknya untuk mengobati tulul amal ini sebaiknya bagaimana wah bonus setengah songong ya rakroso samban ini gerumungan garukulom setirakroso ya asalnya cinta berarti